Baik, assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan share cara untuk membuat produk guys ya, menggunakan desain dari karya seni kita atau NFT kita guys. Caranya sangat mudah sekali guys ya, langsung saja kita ke Chrome, kemudian kita ketik di sini print TV. Ya, yang ini guys ya. Baik guys, ini sudah masuk ke tampilan awal dari Print TV guys ya. Kemudian kita sign up dulu guys ya. Kita buat akun dulu. Untuk kalian yang sudah punya akun bisa langsung ke menu login guys ya. Baik, di sini menu sign up kita buat akun seperti biasa guys. Di sini bisa ditautkan dengan Google guys ya, bisa ditautkan dengan Google akun kita, kemudian bisa secara manual menggunakan email, kemudian kita tulis password dan langsung sign up guys ya. Baik guys, di sini saya sudah mempunyai akun guys ya, jadi kita langsung saja login guys. Di sini saya mentautkan dengan email Google saya guys ya. Ya, jadi ini adalah tampilan awalnya setelah login guys ya. Ya guys, kemudian kita tekan yang tanda garis 3 di sebelah atas kiri, kemudian kita ke menu katalog guys. Baik, ini menu katalognya guys. Jadi di sini banyak sekali produk-produk yang kita bisa gunakan guys ya. Terserah kalian menggunakan produk yang mana guys ya. Ini semua produknya, kalau saya akan gunakan yang best seller guys ya. Kita coba klik yang best seller ya. Di sini adalah produknya guys ya. Di sini ada t-shirt, ada jaket guys ya. Ya, ini produknya dari best sellernya Print TV guys. Guys, di sini nanti kita akan ini masih kosong semua guys ya, tidak ada desainnya. Jadi di website ini kita tinggal memasukkan saja guys desain yang kita miliki guys. Karya seni kita bisa dimasukkan ke dalam produk ini guys. Ya, di sini saya akan coba yang produk tas ini guys ya. Saya akan masukkan desain saya berupa gambar NFT saya ke tas ini guys ya, produk tas ini. Kemudian kita akan jual guys. Baik, setelah itu kita ketik gambarnya tadi guys ya. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Ya, di sini ada start design. Ya. Kita klik saja guys, start design. Baik, di sini langsung saja kita add design, kita masukkan desain kita guys ya. Ya, kita pilih my device untuk masuk ke penyimpanan desain kita guys ya.
saya guys, Minions guys ya, kita akan coba masukkan ke pola tas tadi guys ya, produk tas tadi ya, kita sesuaikan saja guys, bisa digeser, bisa di scroll guys. Baik guys, kalau sudah pas seperti ini guys, kita ke menu option untuk memasukkan desain berikutnya guys ya, atau kita samakan saja desainnya guys ya. Di sini kita bisa ganti warna temanya guys ya, warna dari tema produknya guys, terserah kita mau pakai warna apa. Kemudian di sini saya akan masukkan yang sama guys ya, desain minion saya sama seperti tadi, my face. Ya, seperti ini guys. Ini sudah masuk. Kemudian kita sesuaikan kembali guys. Kita scroll dan kita paskan lagi guys. Baik guys, ini sudah jadi guys, langsung saja ke menu preview untuk melihat hasilnya guys ya. Ya, jadi seperti ini hasilnya guys. Kemudian kita bisa melihat sisi sebelahnya guys ya, yang tadi jadi dua gambar, dua desain untuk sebelah kiri dan kanannya guys. Nah, ini sebelahnya guys ya. Ini seperti ini guys. Sangat mudah sekali guys. Baik, selanjutnya kita balik ke menu edit guys. Ya, di sini kita balik. Kemudian ke save product yang di bawah kanan guys. Langsung saja kita tekan save product. Baik guys, di sini produk kita sudah jadi guys ya. Kita sudah masukkan desain kita, gambar minion. Ya ini. Kemudian selanjutnya kita akan jual guys ya produk kita ini. Ya di sini statusnya masih unpublished guys ya. Jadi belum dipublish ke publik, maka belum banyak orang yang bisa melihat guys. Jadi untuk bisa menjualnya, kita konekkan dulu print TV kita ke store guys, store-nya ya. Kita ketik saja profil kita di kanan atas, kemudian kita pilih my store. Bagi sini kalian bisa add new store buat store baru kalau belum punya store guys. Ya, di sini saya sudah punya store guys ya, jadi langsung saja konekkan dengan aplikasi store-nya guys. Di sini banyak pilihan aplikasi guys. Sembarang kalian bisa pilih yang mana guys ya. Ya. Di sini saya akan pilih Itzy guys. Nah, jadi sebelum itu kalian harus download dulu Itzy-nya guys ya, di Play Store ada. Kalian create account kembali. Mungkin next saya akan share cara bikin akunnya guys ya. Baik, ini adalah akun Itzy guys ya, dari website Itzy, atau bisa pakai aplikasi juga guys ya. Di sini seperti biasa kita bisa buat akun guys. Seperti biasa masukkan email, password, atau bisa kita tautkan dengan email Google kita. Di sini saya sudah punya akun guys ya. Saya akan konekkan dengan akun Google saya guys. Baik, di sini adalah tampilan awalnya dari Itzy. Kemudian kita scroll dan grant access guys untuk
mengkonekkan dengan website Print TV. Baik, di sini sukses sudah connect ya Print TV dengan store-nya Etsy. Ya. Maka di sebelah kanan atas akan kelihatan store-nya Etsy itu guys ya, tanda Etsy. Kemudian kita kembali ke menu garis 3, kemudian kita ke My Product, produk kita guys. Baik, ini produk kita guys. Selanjutnya kita akan jual ya atau publish ke store-nya tadi, storage. Di sini titik 3 sebelah kanan bawah, langsung saja kita klik publish guys. Ya, di sini. Baik, ini lagi loading publish-nya guys. Ya. Ya, jadi akan berubah warna hijau guys ya. Ini kalau sudah dipublish maka akan berubah warna hijau. Jadi sudah masuk ke store-nya kita guys di Etsy, store Etsy. Ya, jadi Etsy bisa dibuka di websitenya dan bisa di download juga di Play Store-nya guys. Baik, kita ke aplikasi Etsy-nya guys. Ini saya sudah download di Play Store dan saya sudah buka akunnya. Baik, ini tampilan awal dari aplikasi Etsy Store. Kemudian kita ke U bawah kanan. Ya, ini kelihatan guys ya produk kita yang tadi kita buat, yang kita masukkan desain NFT saya guys ya, seperti ini desainnya. Kemudian di sini ada harganya yang sudah diatur sama Print TV. Jadi kita hanya memasukkan desain atau karya seni kita, kemudian untuk produknya nanti akan diurus oleh Print TV-nya sendiri guys, dari website Print TV-nya ya. Jadi seperti ini guys ya, caranya sangat mudah. Mungkin seperti itu guys, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya guys ya. Terima kasih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.